Berarti makin hingga saat ini debit air makin makin tinggi ya Pak ya. Nah, sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah Pak? Sampai sekarang ya belum ada. Cuma ya kita belum tahu, cuma di posko ya kami dapat bantuan tempat makan. Makan ya Pak. Sterilkan alam ini gitu kan. Disediakannya perahuan. Itu ada ya. Dan tak diperlukan. Kalau pemerintah ini semua dilimpahkan semua bantuan itu kemari. Pak, ini ketinggian airnya makin makin bertambah ya Pak ya? Makin nambah. Kalau boleh tahu udah sejak kapan ini Pak? Kalau awal dari pertama udah setengah bulan ini. Udah setengah bulan ya Pak ya? Pertama kan sedikit dengan banyak terakhir, minggu terakhir Orangnya musiman. Musiman ya Pak ya? Musiman. Bapak sekarang kondisinya gimana? Mengungsi atau masih bertahan di rumah Pak? Kondisi kalau kami masih bertahan di rumah. Karena tempat kami tinggi. Cuma kalau makan dapat di posko. Di posko ya. Oke, ini Pak ada berapa rumah lah Pak di sini Pak kira-kira ke Bapak sepengetahuan Bapak? Untuk dusun satu ini, dusun satu ini lebih kurang 100 ada. 100 rumah ya. Berarti makin hingga saat ini debit air makin tinggi ya Pak ya. Nah, sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah Pak? Sampai sekarang ya belum ada, cuma ya kita belum tahu, cuma di posko ya kami dapat bantuan tempat makan. Makan ya Pak ya. Ini gimana apa tanggapannya sama pemerintah mengenai penanggulangan banjir yang kerap terjadi di sini? Ya kalau bisa kami mohon bantuan lah perhatian dari pemerintah. Karena kami menghadapi ini ya tahu sendiri kondisi Bapak ya kan. Kami sangat menderita di sini lah. Mau kami tinggal rumah ya macam mana. Sudah berapa kali Pak dalam setahun ini Pak kejadian kayak gini Pak? Kurasa dua kali. Dua kali? Iya. Tapi hampir tiap tahun terjadi ya Pak ya? Terjadi ya. Pengetahuan Bapak sendiri untuk di daerah sini, apakah sudah ada tindakan dari misalnya macam kayak pengerukan apa segala macam dari pemerintah setempat sendiri? Apakah sudah pernah dilakukan? Kalau pengerukan di sungai udah ada Pak. Pengerukan di sungai udah ada, benteng pun udah bagus. Cuma yang namanya air dari atas ini, air dari atas sekarang Pak. Luapan dari sungai Bedage juga ya Pak ya? Enggak, Bedage enggak lah. Dari daerah Dolo. Daerah Dolo. Oke. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Darmansyah. Darmansyah, usia berapa Pak? Lebih kurang 65 lah. 65 Pak ya. Nanti tujuh kan. Sore nanti dikasih nasi teman. Ada yang antar atau cuma? Kalau ini di posko habis ini Serapa. Oh, di Serapa. Kecamatan Serapa, Kabupaten Serapa. Pak bisa masuk ke dalam Bapak? Parit ini, enggak, kalau parit. Jalan. Berapa senti kira-kira masuknya? Ada sekitar 30.